karya yang harus selalu diwujudkan. Nah, bagi saya seni dan sastra itu menjadi luar biasa. Apa kan? Pemuliaan kehidupan. Menyempurnakan pemuliaan kehidupan. Nah, dulu saya pernah bilang terus dongkrak kompetensi kalian dengan berkarya, kalian bisa melampaui siapapun di dunia ini. Saya pernah bilang pada sepak bola Yudi, pasti bisa melampaui seorang Messi, seorang Ronaldo dan seterusnya. Ketika kalian dari bahan demi bahan membuat target yang terukur dan dipastikan akan melampaui semuanya, ketika sentuhan seni, artinya baru mungkin satu bulan, dua bulan belajar freestyle bola misalnya, itu didokumentasikan, divideokan, nah itu satu bentuk karya seni yang pasti akan membedakan kehebatan kalian dibanding dengan siapapun di dunia ini yang disebut-sebut paling hebat. Orang seperti saya jauh-jauh di bawah kalian dari sisi berkarya dan seterusnya. Saya termasuk juga teman-teman yang lain yang sudah relatif tua, di sini ada Bu Neni juga. Tua tapi muda kerajinannya. Dibanding kalau dibanding dengan apa kalian. Jadi apa tips selalu diberikan sentuhan seni dalam setiap tahapan, setiap apa kegiatan yang kalian lakukan di bidang apapun, bahkan bola pun bisa diberikan sentuhan-sentuhan apa seni. Jadi dalam setiap saat muncul karya-karya, dan itu nanti akan menjadi dokumen yang luar biasa yang bisa dinikmati oleh semua di kemudian hari. Jadi orang seperti saya sudah enggak bisa lagi adanya hanya menyesal dan menyesal. Maunya terlahir kembali, muda kembali, remaja kembali maunya, tapi kan enggak mungkin. Untuk itu manfaatkanlah waktu ini yang sebaik-baiknya untuk terus berkarya dan berkarya. Dan tentu yang berulang-ulang saya sampaikan, selalu belajar menjadi orang yang baik, yang bermanfaat. Ukuran baik itu bermanfaat. Jangan sedikit pun berbuat yang sebaliknya, merugikan orang lain. Ketika kalian membuang bungkus permen yang plastik sekecil itu, membuang sembarangan, itu pasti sudah punya kontribusi merugikan yang dampaknya akan pada kerusakan alam. Jadi sedikit pun jangan pernah melakukan tindakan atau perilaku yang merugikan orang lain. Tapi justru sebaliknya, kita selalu berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi sesama dan semua. Ukuran ketika ada kontribusi. Ada kontribusi. Bagaimana punya kontribusi? Punya karya. Jadi dengan berkarya mendokumentasikan apa main bolanya misalnya, ya itu sudah ada kontribusi karena sudah apa berkarya. Begitu kalian punya kontribusi, berarti kalian menjadi pribadi yang bermanfaat. Nah,
syukur-syukur ada yang mengembangkan di inovasi teknologi. Dulu dijanjikan dalam narratif ya oleh teman-teman di Tech Engineering di 2003 nanti, tahun 2003 nanti akan mulai dirancang pendidikan inovasi teknologi. Jadi nanti kalian akan serius, boleh serius belajar di inovasi teknologi, karena dengan produk-produk inovasi teknologi ini akan menolong semua orang, akan meningkatkan kualitas kehidupan juga di lingkungan kita semuanya, sehingga manfaatnya itu akan jauh lebih besar. Tapi yang penting sekecil apapun, pokoknya kita selalu berkarya. Sekali lagi dengan sentuhan-sentuhan seni itu dengan sendirinya kalian sudah berkarya, sudah berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan ini. Terima kasih, selamat bergelar karyanya untuk yang kesekian kalinya. Tetap semangat dan selalu terus berkarya maka karya ada. Kami persilahkan. Lagu kedua bakal gue sambil nyanyi kan. Aduh, jadi lagu pertama aku selesaiin waktu pertama masuk dari sini seminggu gitu kan, buat target pertama aku selesaikan. Lagu yang kedua selesai dari 2 minggu yang lalu. Maksudnya 2 minggu lalu ini mulai terus selesainya subuh. Iya. Aneh. Aku kayak mohon maaf. Gak apa-apa. Iya, ini winter.